HAD Channel Indonesia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang ditulis oleh Syekh Sa'ad ibn Ali ibn Wahf Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang al-matlabut tasi' taubatu al-mubtadi', bab yang ke-9 tentang pertaubatan ahli bid'ah. Sudah disampaikan bahwasanya bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat, sebagaimana yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wal ma'asi syubhatiyah asyad min al ma'asi asyahwaniyah. Kata beliau, maksiat-maksiat yang berupa syubhat itu lebih berbahaya daripada maksiat-maksiat yang berupa syahwat. Yang dimaksud maksiat syubhat adalah al bid'ah. Sedangkan maksiat syahwat itu maksudnya al kabair. Ya, dosa-dosa besar. Demikian juga sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Li'annal bid'ata, li'annal ma'siyah yutabu minha, wal-bid'ala yutabu minha. Sesungguhnya, bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. Karena bid'ah itu susah seseorang untuk bertobat kepada Allah, sedangkan maksiat mudah bagi seseorang untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan maknanya bukan berarti orang yang jatuh dalam kebid'ahan dia itu mustahil untuk bertobat, bukan. Namun orang yang jatuh dalam kebid'ahan atau pelaku-pelaku bid'ah ini, mereka konsekuensinya susah untuk bertobat karena mereka menganggap bahwa bid'ah mereka sebagai perbuatan yang baik. Sedangkan orang yang bertobat itu pemicunya pertama kali sebelum bertobat adalah yaitu dia punya kesadaran. Dia sudah sadar dulu, mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan adalah kesalahan. Itu dulu modal orang yang bertobat. Kalau dia sejak awal enggak punya modal ini, maka sampai kapanpun dia enggak akan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara syarat taubat adalah menyesal. Bagaimana dia bisa menyesali perbuatan yang baik? Antum barusan sholat subuh. Sholat subuh ini khair atau syar? Khair. Mungkin enggak antum selesai melaksanakan sholat subuh, ada nadam menyesal. Kalau kehilangan sholat subuh, iya nyesel.
ketinggalan sholat subuh, iya nyesel. Tapi antum sudah melaksanakan sholat subuh, kemudian antum menyesali, mungkin? Iya, karena itu khair. Memang khair loh ya, bukan nanti terus saya ganti jadi syar, enggak. Memang itu khair. Nah, sama seperti ahli bid'ah, mereka ketika melakukan bid'ah-bid'ahnya atau meyakini bid'ah-bid'ah mereka, kalau itu dalam akidah, mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini itu khair, bukan kekeliruan, bukan kesalahan. Maka enggak perlu saya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita tidak perlu bertobat dari sholat kita, dari puasa kita. Ya, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fama dama yara fi'lahu hasanan wa huwa sayyi'un fi nafsil amri fa innahu la yatub." Sepanjang orang tadi, pelaku bid'ah ini, sepanjang dia masih menganggap perbuatannya itu sebagai perbuatan yang hasan, perbuatan yang baik, padahal sejatinya itu sayyi, perbuatan yang buruk, maka dia tidak akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis senang orang yang tobatnya lama gini, iblis senang. Beda sama maksiat. Maksiat tobatnya mudah karena dia sudah punya modal tadi. Dia meyakini apa yang dilakukan itu salah, meskipun nanti tobatnya itu belakangan, tapi dia sudah punya modal ini. Dan kenyataan realita yang ada menunjukkan demikian. Ahli bid'ah mereka senantiasa bangga dengan kebid'ahannya. Mereka tidak merasa apa yang mereka lakukan itu salah, sehingga mereka menampakkan bid'ahnya. Berbeda dengan pelaku maksiat malu dengan kemaksiatannya. Merasa bahwa maksiatnya itu aib. Kalau antum rasani, antum ghibai, enggak suka dia. Beda sama ahli bid'ah. Ahli bid'ah kalau kamu ghibai, antum ghibai bid'ahnya, tersinggung? Ahli bid'ah ini loh, kalau dighibai bid'ahnya, tersinggung? Ya baperan mungkin. Ya gimana tersinggung, wong dia sendiri bangga dengan bid'ahnya. Ghibah ini apa sih? Kau menyebutkan sesuatu yang aib dari saudaramu. Ya, kau menyebutkan aib dari saudaramu yang tidak dia sukai. Dzikruka akhaka bima yakrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau menyebutkan tentang aib saudaramu yang tidak dia sukai. Dan antum ngerasa nih menghibai ahli bid'ah. Fulan kemarin dia melakukan jatuh dalam bid'ah ini. Fulan kemarin ikut perayaan hari kelahiran Nabi. Fulan kemarin ikut Isra Mi'raj. Fulan kemarin begini. Hanya sebatas Anda mengatakan demikian, fulan yang antum rasani ini, antum ghibai ini, tersinggung? Enggak. Iya, saya ikut kemarin, bangga dia. Tapi kalau antum bilang, fulan ini kemarin berzina, fulan kemarin ini minum khamr, marah dia. Karena dia sadar bahwa itu adalah aib. Dia sadar bahwa itu kesalahan, maka dia enggak senang kalau kesalahannya itu diumbar-umbar. Ya. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, pelaku maksiat atau pelaku bid'ah itu tidak ada yang mewariskan bid'ahnya kepada anak-anaknya. Pelaku bid'ah mewariskan bid'ahnya kepada anak-anaknya. Sedangkan pelaku maksiat itu tidak mewariskan bid'ahnya kepada anak-anaknya. Bahkan diwanti-wanti anak-anaknya, jangan sampai kau bermaksiat seperti aku. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tersebut sudah punya modal, sadar bahwa maksiatnya itu adalah kekeliruan. Berbeda dengan ahli bid'ah. Tsumma qala, kemudian kata Syekhul Islam, walakinna taubah mumkinatun wa waqi'atun bi an yahdiyahullahu wa yursyidahu hatta yatabayyana lahul haq kama hada subhanahu wa ta'ala man hada minal kuffari wal munafiqin wa ta'ifa ahli bid'ah wad dalal. Namun meskipun pelaku bid'ah ini lebih dicintai iblis, pelaku bid'ah ini enggak punya modal
untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bukan berarti mereka mustahil bertobat. Ya, pertobatan ahli bid'ah mungkin, masih mungkin ahli bid'ah itu bertobat. Yaitu ketika Allah berikan hidayah kepadanya, Allah tunjukkan jalan sehingga nampak baginya jalan kebenaran. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Sama orang kafir ini dengan ahli bid'ah, bukan berarti sama-sama kafirnya, enggak. Maksudnya posisinya itu sama-sama menganggap perbuatan buruk sebagai kebaikan. Orang-orang kafir ketika mereka melakukan kesyirikannya, ketika mereka melakukan kekufurannya, mereka menganggap itu perbuatan baik atau buruk? Perbuatan baik juga. Orang-orang Nasoro yang pergi ke gereja, itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu syirik. Malu enggak mereka melakukan itu? Tidak, menurut mereka itu perbuatan baik. Itu sama dengan ahli bid'ah. Nah, Allah saja bisa memberikan hidayah kepada orang kafir, kepada orang-orang munafik, maka demikian juga Allah bisa memberikan hidayah kepada ahli bid'ah. Wa qala rahimahullah, berkata lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa man qala innahu la yaqbal taubata mubtadi' mutlaqan faqad ghalata ghalatan munkaran." Barang siapa yang menganggap bahwa tobatnya ahli bid'ah itu tidak diterima secara mutlak, maka dia telah keliru dengan kekeliruan yang mungkar. Maksudnya ada sebagian orang yang keliru memahami hadis Nabi yang disebutkan setelah ini. Kita baca. Faqad fassara Syekhul Islam haditha hajab at-taubah an sahibil bid'ah bi kalami hadha tafsiran wadihan walillahil hamd. Syekhul Islam sudah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang sekali tentang sebuah hadis yang menunjukkan bahwa ahli bid'ah itu terhijabi dari tobat. Terus dijelaskan hadis ini oleh Syekhul Islam dengan penjelasan yang gamblang, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hajaba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hajaba, menghijabi. Ya, menutup, ngasih tirai. Bukan ngasih tirai, ya menutup semacam dengan itu. Hijab, hijab, kalian tahu kita kan, bahasa kita hijab juga. Sesungguhnya Allah menghijabi semua pelaku bid'ah sampai dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghijabi tobat dari semua pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ah tersebut. Apakah berarti maknanya Allah tidak menerima tobatnya ahli bid'ah? Tidak ada hubungannya. Menghijabi artinya tertutupi. Tobatnya itu ada, saking pelaku bid'ah ini gak ketok. Sama seperti antum misalnya, di sebelah sini dikasih hijab, di sana dikasih hijab buat harim-harim, ya buat akhwat. Antum ada di sini, akhwatnya ada di balik hijab itu. Tapi akhwatnya ada kan? Ada, saking gak ketok, saking gak kelihatan antum itu. Nah, demikian juga tobat tadi, tobatnya ada, akan tetapi tidak nampak bagi ahli bid'ah. Gak ketok tobatnya ini. Itu permisalan. Maka dari sini, dari hadis tadi, bukan menunjukkan bahwa ahli bid'ah gak mungkin bertobat, tidak diterima tobatnya, tidak. Ya, ahlul bid'ah tetap diterima apabila dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qad waddaha al-ma'na li hadzal hadits fi kalami Ibn Taymiyyah rahimahullah anifan. Wala syakka anna an-nususa yufassir ba'daha ba'dan. Hadis tadi sudah dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa Allah menghijabi taubatnya ahlul bid'ah, yaitu mereka ini dibikin sulit. Susah mereka untuk bertobat kepada Allah karena tobatnya gak ketok. Ya, tobatnya enggak kelihatan. Seandainya mereka membuka hijab itu, ketemu dengan tobat itu. Ya, bertemu dengan tobatnya itu. Dan tidak diragukan lagi bahwa nas-nas, dalil-dalil
Al-Quran dan Sunnah itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Karena kalau ini Anda pahami, hadis tadi itu Anda pahami bahwa pelaku bid'ah itu tidak diterima tobatnya, maka itu bertabrakan dengan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah menerima taubat dari semua pelaku maksiat. Allah misalnya mengatakan dalam akhir-akhir surah Al-Furqan, فَأُولَٰئِكَ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kecuali orang-orang yang taubat. Nah, di situ disebutkan tentang syirik. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kemudian walladzina la yashhaduna az-zur, bukan. La yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menjadikan sesembahan-sesembahan lain selain Allah, berarti syirik. Kemudian wa man yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa tadi, syirik, membunuh, berzina, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini dosa-dosa besar ini, termasuk syirik. Illa man taba, kecuali yang tobat. Wa amana, dan beriman. Wa amila amalan soliha, dan melakukan amal-amal yang soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka ini akan diganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan. Nah, kalau pelaku syirik saja Allah terima tobatnya, apalagi pelaku bid'ah. Ya, maka enggak mungkin ada dalil yang bertentangan. Wallahu azza wa jalla bayyana li'ibadihi annahu yaqbalu taubatat ta'ibin idza aqla'u an jara'imihim wa nadimu wa 'azamu 'ala an la ya'udu wa raddul huquqa ila ahliha in wujidat. Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwasanya dia menerima taubat orang-orang yang bertobat kepadanya dengan syarat idza aqla'u an jara'imihim. Ini syarat taubat yang pertama, apabila mereka meninggalkan secara total perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, an-nadam, yaitu mereka menyesalinya. Kemudian yang ketiga, mereka bertekad untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa tersebut, menutup pintu-pintu yang bisa menyebabkan mereka balik lagi ke perbuatan dosa itu. Nah, ini kalau ahli bid'ah angel syarat ini. Ya, yang pertama apa tadi? Meninggalkan bid'ahnya. Kalau orang mau tobat dari bid'ah, suruh meninggalkan bid'ahnya. Angel. Kenapa? Oh, ini amal soleh kok ditinggalkan. Pelaku bid'ah kan gitu. Ini amal soleh, mendapatkan pahala di sisi Allah, kok ditinggalkan. Kemudian yang kedua, menyesal. Apa mana menyesal? Senang malahan. Bersyukur mereka, bukan menyesal. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali lagi. Wuh, kita mbadit golek, kapan mana kok ini? Kalau kita tambah dintain yang beda, tambah ditunggu sama dia, kapan ada bid'ah kayak gini lagi. Nah, kira-kira bisa tobat gak orang kalau pemikirannya kayak gini? Bisa, tapi susah, sulit. Karena gak punya modal itu tadi. Dan syarat tobat berikutnya, waraddul huquqa ila ahliha, mengembalikan hak kepada yang punya hak. Ini kalau berkaitan dengan dosa-dosa antara Bani Adam, mengambil harta seseorang, atau pernah memukul seseorang, melukai seseorang, itu dikembalikan apa yang menjadi haknya, atau minta dihalalkan, ya, atau minta dihalalkan. Ada syarat tobat yang lain, seperti misalnya harus ikhlas kepada Allah. Ditambahkan oleh para ulama, harus ikhlas kepada Allah tobat itu.
Kemudian dilakukan sebelum waktu batas akhir tobat. Ya, batas akhirnya tobat kalau internasional kapan? Terbitnya matahari dari arah barat. Itu internasional, berlaku bagi semua manusia. Tapi kalau bagi orang-orangnya, iya, ketika nyawa belum sampai kerongkongan. Nah, kemudian ditambahkan juga apabila dosanya itu berkaitan dengan bid'ah-bid'ah atau maksiat-maksiat dan kesyirikan-kesyirikan yang diajak, yang diserukan. Ya, seperti misalnya saya mengajak kepada antum, menyeru, mengajak antum untuk syirik, bid'ah, atau saya memberikan syubhat kepada antum, penyimpangan-penyimpangan di dalam agama. Nah, ketika saya rujuk, dalam artian saya meyakini bahwa apa yang saya ucapkan itu keliru, maka bertobat gak cukup dengan tobat-tobat tadi nih, tapi dia harus menjelaskan bahwasanya apa yang saya yakini kemarin, apa yang saya sampaikan kepada antum itu keliru, dan yang benar adalah begini, begini, dan begini. Contoh, saya di pengajian ini misalnya mengatakan kepada antum bahwasanya Allah itu tidak di atas, tapi Allah di mana-mana. Saya ajak antum untuk berakidah dengan akidah ini, Allah di mana-mana, Allah tidak di atas. Oke, selesai pengajiannya hari Kamis. Terus Kamis depan lagi, sebelum Kamis depan lagi, saya dinasihati sama salah satu jamaah, atau mungkin saya baca-baca lagi referensinya, ternyata memang keliru. Apa yang saya sampaikan kemarin itu keliru, dan yang benar adalah Allah di mana? Di atas. Maka gimana? Apa cukup saya bertobat kepada Allah, saya istighfar kepada Allah karena telah salah dalam menyampaikan akidah? Ya, cukup Kamis depannya wis menang-menangan, kok gak terjadi apa-apa gitu? Tidak. Harus disampaikan, para bapak-bapak, para jamaah, saya Kamis kemarin menyampaikan bahwa Allah di mana-mana, itu akidah yang keliru. Saya berlepas diri dari hal tersebut. Yang benar adalah Allah subhanahu wa ta'ala berada tinggi di atas. Ya. Itu dulu pernah pengalaman, tergelincir, ya, lisan tergelincir, kepreset. Kayak misalnya sering, kalau kepleset-kepleset yang ringan itu orang mungkin memaklumi. Kayak saya sering ketukar antara Isa dan Musa. Ya, ketika mau menyampaikan Isa, ternyata yang keluar Musa. Demikian juga dengan sebaliknya. Nah, itu orang-orang insya Allah tahu. Saya katakan Nabi Musa tidak disalib. Kalau saya ngomong kayak gitu, antum tahu yang dimaksud siapa? Nabi Isa. Ya, ini kepleset-kepleset yang gini. Andai pernah kita parah keplesetnya itu, yaitu ketika kita membantah statement pernyataan sebagian orang yang menyebutkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu dituduh melakukan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Pernah dengar kisahnya? Ibnu Taimiyah itu dituduh melakukan tashbih ketika khutbah. Ya, ketika khutbah dia mengatakan sesungguhnya Allah itu turun sebagaimana turunnya aku dari mimbar ini. Pernah dengar tentang ini? Ya. Ini kedustaan. Tahu kisah ini siapa yang menyebarkan? Siapa? Naam, Ibnu Battuta. Seorang traveler, Ibnu Battuta. Nah, itu banyak dipakai sama ahli bid'ah. Padahal dibantah oleh para ulama bahwasanya Ibnu Battuta ketika sampai ke Damaskus, posisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah di mana? Di penjara. Berarti enggak mungkin yang mengucapkan itu adalah Ibnu Taimiyah. Nah, saya ketika mengucapkan Ibnu Battuta keliru, Ibnu Battuta. Tahu siapa Ibnu Battuta? Ulama ahli sunnah, penulis kitab apa? Penulis kitab apa? Ibnu Battuta Al-Ukbari. Kitab Al-Ibana. Ya, Al-Ibana As-Sughra.
dan juga ibana al-ibana al-kubra. Itu keliru mengucapkan Ibnu Battah. Wis diupload nang YouTube tak delok rekamane. Lu bahaya ini. Ayah tak suruh hapus sudah itu rekamannya itu. Ya, kemudian baru setelahnya kita sampaikan ya kepada para jamaah bahwa apa yang kita sampaikan keliru karena itu tuduhan serius kepada seorang ulama ahlu sunnah Ibnu Battah. Tapi ini hanya sebatas kisah saja yang dulu pernah kita alami. Tapi maka harus menjelaskan tentang kebenarannya bagaimana. Karena Allah mempersyaratkan itu. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaikinya, mengoreksi. Wa bayyanu dan menjelaskan kesalahannya itu. Ya, menjelaskan kesalahannya. Faqala subhanahu ba'da an dzakara al-musyrikina wal qatla waz zina wa tawa'adahum bil ihana. Ini surat Al-Furqan yang tadi kita sebutkan ayat yang ke-70 setelah Allah menyebutkan tentang dosa syirik, dosa membunuh dan dosa zina. Kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah juga berfirman di dalam surah Thaha ayat yang ke-82, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku ghaffar. Ya, sesungguhnya aku maha mengampuni bagi siapa saja yang bertobat kepadaku, beriman dan beramal soleh, thumma tada, kemudian dia lurus di atas petunjuk. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya, maka jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Ya, Allah mengampuni semua dosa, mau itu syirik, bid'ah ataupun maksiat, diampuni sama Allah. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, itu tadi surah Az-Zumar ayat 53. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 110, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang melakukan keburukan, perbuatan yang buruk, atau dia menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaitu dia akan dapati Allah mengampuni dosanya. Wa hadhihi taubah ta'ummu man taba minal mulhidin wal kafirin wal musyrikin wal mubtadi'in. Ayat-ayat tadi itu berlaku umum. Siapapun yang bertobat kepada Allah, baik dia itu ateis sekalipun atau dia kafir, musyrik, ahli bid'ah, ahli maksiat, wa ghairihim mimman taba min ahli ma'asi, idza tamalat syurutut taubah. Kalau memang syarat-syarat tobatnya terpenuhi tadi, diterima sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kita masuk bab yang terakhir, yaitu al-matlabul ashir, atharul bid'ah wa adraruha. Pengaruh-pengaruh bid'ah dan bahaya-bahaya bid'ah. Ya, dampak-dampak lah. Dampak-dampak keburukan bid'ah. Dan kata beliau, al-bid'ah laha atharun khatiratun wa awaqibu wakhimah wa adrarun muhlika. Harus diyakini bahwa bid'ah itu punya dampak-dampak yang berbahaya, efek-efek negatif, memiliki akibat-akibat yang buruk dan memiliki konsekuensi bahaya yang bisa membinasakan seseorang. Minha ma ya'ti, di antaranya
Yang pertama, al-bid'ah baridul kufur. Bid'ah itu adalah jembatannya kekufuran. Ya, bid'ah itu mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Makanya Nabi ketika menyebutkan seburuk-buruknya perkara, bukan syirik. Dalam khutbatul hajjah itu, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan, perkara yang baru di dalam agama. Kalau kita mikir, perkara yang paling buruk harusnya apa? Syirik. Tapi kenapa Nabi menyebutkan bid'ah? Karena tidaklah terjadi syirik kecuali dari pintu bid'ah. Ya sahih jamaah, tidaklah terjadi kesyirikan kecuali dari pintu bid'ah. Coba antum flashback ke belakang sejarah terjadinya syirik di muka bumi ini. Dimulai di zaman apa? Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu Nabi Nuh belum diutus. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan para nabi. Rasul belum. Karena rasul pertama siapa? Nuh alaihissalam. Nabi sudah diutus. Adam, Idris, dan seterusnya. Sudah diutus. Menjalankan atau diberi syariat manusia ini. Kemudian ada lima orang wali, orang soleh di zaman tersebut. Siapa namanya? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'ub, Nasr. Mati lima orang ini. Nah, kemudian ketika mati, kaumnya mengkultuskan, mengagung-agungkan lima orang wali tersebut. Sampai pada akhirnya menyembah lima orang itu. Baik, terjadi kesyirikan ini. Sebelum terjadi kesyirikan, mereka itu memunculkan bid'ah dulu. Kenapa kok kita katakan bid'ah? Karena nabi yang diutus kepada mereka untuk mengajarkan syariat, pernah ngajari enggak mengkultuskan orang soleh ini? Enggak pernah ngajari. Coba sebutkan nabi siapa yang diutus kepada mereka sebelum Nuh. Adam enggak pernah ngajari kayak gitu. Idris sebelum Nabi Nuh, yang diutus kepada bangsa manusia, juga enggak pernah ngajari kayak gitu. Menjadikan orang soleh sebagai perantara dalam berdoa, membuat berhala-berhala, peringatan monumen-monumen orang soleh, gak pernah ngajari. Mereka munculkan, sampai akhirnya mereka jatuh dalam syirik. Hal yang sama terjadi di zaman sebelum diutusnya Nabi SAW, yaitu kisah atau sejarah pertama kalinya terjadi kesyirikan di kota Mekah. Ini kota Mekah menjadi kota syirik. Siapa yang bawa berhalanya? Amr ibn Luhai al-Khuzai. Ya, Amr ibn Luhai al-Khuzai. Sama seperti tadi, Amr bin Luhai al-Khuzai dan orang-orang Mekah yang akhirnya mereka menyembah berhala, nabi terakhir yang diutus kepada mereka siapa? Ibrahim dan Ismail. Ya kan, yang diutus di Mekah. Ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad loh ya. Sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dan Ismail pernah ngajari gitu? Hah? Pernah ngajari kayak gitu? Enggak pernah. Berarti itu apa dulu baru syirik? Bid'ah dhisik baru syirik. Makanya di sini yang poin yang paling berbahaya dari kebid'ahan adalah bid'ah itu adalah jalan menuju syirik. Kufur. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qabla shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in." Faqila ya Rasulullah, "Kafarisin warum?" Faqala, "Wa minan nasi illa ulaik." Kata Nabi, tidak tegak hari kiamat sampai sebagian umatku itu mengambil jalan-jalan orang-orang sebelum mereka. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ditanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud orang-orang sebelum kita adalah Persia dan Romawi? Maka Nabi, di antara manusia, siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam riwayat yang lain, ini yang lebih masyhur, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu.
Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalaupun mereka masuk ke lubang dob, kalian akan ikut masuk ke sana. Ditanya Nabi SAW, ditanya Al-Yahudu wa Nasara faman, apakah Yahudi dan Nasrani, siapa lagi? Di situ Nabi mengatakan kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Yani orang-orang sebelum kita, orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu sangat terkenal dengan bid'ah-bid'ah mereka, memunculkan ajaran-ajaran baru yang gak diajarkan oleh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Yahudi, banyak bid'ah-bid'ahnya. Nabi-nabi yang diutus kepada mereka tidak pernah ngajarin apa misalnya bentur-benturin kepala di tembok, nggak pernah ngajarin mengagung-agungkan kuburan, nggak pernah mengajarkan akidah-akidah yang menyimpang sebagaimana yang diyakini oleh mereka. Itu bid'ah-bid'ah dalam agama. Apalagi Nasoro, gudangnya juga kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, Nabi mewanti-wanti kalian akan ikut kebiasaan mereka, melakukan bid'ah-bid'ah dulu, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sampai pada titik parahnya, kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob, kalian ikut masuk. Nah, ini titik parahnya di sini. Sampai ketika mereka melakukan kekufuran, punya segudang kekufuran yang banyak, kalian juga ikut memunculkan kekufuran itu. Terjadi? Nemen terjadi nih. Ya. Baik. Bahaya yang kedua. Kurang berapa menit? Oh, belum titik deh. Oh iya sih. Bahaya yang kedua dari bid'ah, al-qawlu 'ala Allahi bi ghairi ilmin. Bahaya bid'ah yang kedua adalah jatuh dalam dosa berupa mengucapkan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Lianna an-nadhira fi siyaril mubtadi'ah yajiduhum aktsarun nasi kadziban 'ala Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang memperhatikan kondisi ahli bid'ah ini, antum juga perhatikan kondisi ahli bid'ah ini, mereka orang-orang yang paling banyak jatuh dalam kedustaan atas nama Allah dan rasulnya. Ayah, berdusta atas nama Allah dan rasulnya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Waqad hadzara Allah Ta'ala anit taqawwuli 'alaihi faqala subhanahu walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Ini nabi yang diancam. Nabi ini yang diancam dalam ayat ini di surah Al-Haqqah ayat yang ke-4. Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil. Seandainya Muhammad itu berbicara tentang kami, yaitu berbicara tentang Allah dengan pembicaraan-pembicaraan yang bukan dari kami, la akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang tangan kanannya, thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami potong urat nadinya. Nabi diancam enggak boleh berucap tentang Allah tanpa ilmu. Ya, enggak boleh berbicara tentang agama tanpa ilmu. Wa hadzara an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil kadhibi 'alaihi wa tawa'ada man fa'ala dhalika bil 'adzabi syadid. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan umatnya agar jangan berdusta atas nama beliau. Diancam dengan ancaman siksa yang pedih. Nabi mengatakan, "Man ta'ammada 'alayya kadziban falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Maka ahli bid'ah, mereka suka bikin hadis-hadis palsu. Sudah tahu palsu, dipegang sama mereka, dijadikan sebagai sandaran sama mereka. Bahkan bukan cuma hadis palsu. Di antara mereka ada yang sampai bikin ayat-ayat palsu. Sebagaimana kaum Syiah Rafidhah, bikin ayat-ayat palsu. Maka ini semua adalah keburukan atau bahaya dari kebid'ahan, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdusta atas nama Nabi.
Ini lucunya ahli bid'ah ini. Mereka kalau hadith-hadith yang tidak sesuai dengan selera mereka, tidak sesuai dengan akidah mereka, mereka dengan gampangnya mengatakan, oh ini hadith do'if, ini hadith lemah, ini hadith muttarib. Seperti mereka menolak hadith jariyah. Apa hadith jariyah? Allah di atas. Ketika Nabi bertanya kepada jariyah, Aynallah fis sama. Dan disetujui sama Nabi, atiqha fa innaha mu'mina. Bebaskan wanita ini karena dia beriman. Sahih riwayat Imam Muslim dari Muawiyah ibnul Hakam. Kata ahli bidah, ini hadithnya muttarib. Karena dalam riwayat yang lain, Nabi bertanya kepada wanita itu bukan di mana Allah, tapi Nabi bertanya kepada wanita itu tentang atashhadina an la ilaha illallah, apakah kau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Hanya gara-gara hadithnya itu ada redaksi yang berbeda, maka mereka tolak hadith tersebut. Ya, mereka tolak hadith tersebut, atau minimal mereka cuman menerima yang satu saja. Paham gak maksudnya? Ini ada dua hadith. Yang satu riwayat Imam Muslim, yang satu riwayat Ahmad dalam musnadnya. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bertanya kepada budak ini, Aynallah, dengan lafal di mana Allah. Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi bertanya kepada wanita tersebut, atashhadina an la ilaha illallah, apakah kau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Beda ya pertanyaannya ya. Ya, beda pertanyaannya. Nah, gara-gara beda, dibuang hadithnya. Ya, lebih tangan loh. Dibuang hadithnya. Karena menganggap itu do'if. Tapi minimal harusnya, kalau kalian menganggap ini muttarib, ambil salah satunya dong. Ya kan? Harusnya kalau ini hadith simpang siur, satu kok gini, satu kok gini, ya pasti salah satunya benar dong. Ini tanazzulan ya. Ya padahal nanti kata para ulama, bisa saja kisah ini berbeda dengan ini. Kisah yang dalam riwayat Imam Muslim berbeda dengan kisah yang ada dalam riwayat Imam Ahmad. Bisa? Bisa. Emang budak di zaman Nabi masih jidok ya, itu bisa jadi. Tapi apa-apa, kita ikut pola pikir mereka lah. Yes, ini hadisnya podo. Terus gimana kalian dibuat kabel? Oh, cok eman nih. Eman kok dibuat semua. Sayang, ambil satu saja. Nah, berhubung dua ini, satu riwayat Muslim, satu riwayat Ahmad, kira-kira yang lebih diambil yang riwayat siapa? Ya, Imam Muslim. Karena Imam Muslim peringkat ketiga, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dan Sahih Bukhari. Ya, Sahih Muslim ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dan Sahih Al-Bukhari. Nah, ambilan itu. Nah, riwayat Imam Muslim bertanya tentang di mana Allah. Ditolak tetap sama mereka, muttarib katanya, simpang siur. Tapi ternyata, atau mereka menolak hadis yang enggak sesuai dengan selera mereka, yaitu dengan mengatakan bahwa hadis ini ahad. Ya, hadis ini adalah hadis ahad. Mereka punya kaidah yang bid'ah juga, bahwasanya hadis ahad, apa sih hadis ahad ini? Pernah kita sampaikan? Yang kurang dari 10 orang perawinya. Sedangkan yang lawannya ahad apa? Mutawatir, lebih dari 10 orang. Nah, itu baru kita terima sebagai akidah. Kalau mutawatir, akidah itu harus mutawatir kata mereka. Mbu syarat tekondi tidak ada. Harus mutawatir akidah itu. Kalau fikih, nah, baru ahad boleh kalau fikih. Nah, kalau akidah enggak boleh ahad, harus mutawatir. Karena ahad itu sedikit orangnya. Kalau sedikit orangnya, itu menimbulkan dugaan tok. Tapi kalau mutawatir, wah ini bukan dugaan, tapi derajatnya yakin. Kalau yang meriwayatkan banyak itu. Nah, ini sudah pernah kita bantah. Ini kaidah dari mana enggak tahu. Hanya akal-akalan mereka saja. Mereka ini kalau dihadapkan dengan hadis yang memuat akidah dan fikih, bingung mereka. Hadis yang satu redaksinya itu memuat perkara fikih dan perkara akidah, mereka bingung menyikapinya. Contoh misalnya, hadis tentang doa Nabi SAW di setiap
akhir sholat sebelum salam. Nabi berlindung dari empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ini redaksi hadisnya secara asal fikih. Ya kan? Karena ada anjuran untuk membaca doa ini di tasyahud akhir. Perkara fikih kan? Ya enggak, jangan. Iya, perkara fikih. Tapi ternyata di dalamnya juga memuat apa? Akidah. Akidah adanya akhirat neraka, adanya hari akhir. Akidah tentang adanya siksa kubur. Akidah tentang adanya dajjal di hari akhir. Dan itu didustakan sama Mu'tazilah. Makanya Mu'tazilah kayak ono hadith iki, bingung deh. Bingung dia antara menerima atau tidak. Karena ini perkara fikih. Katanya kalau perkara fikih harus kata mereka, ya kalau mutawatir, ya kalau kalau akidah harus mutawatir. Taib, ini hadisnya mutawatir ini. Ya, masalah doa Nabi di tasyahud akhir itu mutawatir. Kalian terima? Iya, kita terima fikihnya tok. Oh, gak iso. Gak bisa diterima fikihnya tok. Harus kalian terima akidah yang ada di dalam situ. Ya, ini akal-akalan ahli bid'ah. Maka mereka semua adalah pendusta. Tapi kalau sesuai dengan keinginan mereka, hatta yang dhaif, hatta yang maudhu, dimplok semua sama mereka. Iya. Hadis yang enggak ada juntrungannya, enggak ada asal-usulnya, diambil sama mereka. Tapi kalau enggak sesuai, sok-sokan ketat, enggak boleh. Kalau akidah ini harus yang mutawatir, enggak boleh yang ahad akidah ini. Karena mutawatir itu menimbulkan yakin derajatnya. Kalau yang ahad itu cuman dhon, dugaan, sok ilmiah. Tapi kalau itu sesuai, bahkan hadis yang sekonyol-konyolnya sekalipun diterima sama mereka. Ya, hadis tentang Nur Muhammad. Ya kan? Populer enggak itu? Populer. Ya padahal itu hadis yang dhaif. Hadis yang palsu. Dimplok sama mereka semua. Ya, ini mudzabzabnya ahli bidah, mincela-mincelnya ahlul bidah. Kemudian yang ketiga, di antara dampak buruk bid'ah adalah bughdul mubtadi'ati lis-sunnati wa ahliha. Seorang kalau sudah berkarat kebid'ahan di dalam dirinya, otomatis dia akan membenci sunnah dan membenci orang-orang yang berjalan di atas sunnah. Ini pasti itu. Karena ini kelaziman. Ya, ini suatu kelaziman. Kalau dia membenci, berpegang dengan bid'ah, otomatis pasti membenci sunnah. Sebagaimana kita ketika berpegang dengan tauhid, maka pasti membenci syirik dan sebaliknya. Wa hadha mimma yadullu ala khuturatil bid'ah. Qala al-Imam Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu taala. Dan ini termasuk di antara bahaya bid'ah. Berkata al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, wa alamatu ahli al-bid'ah zahiratun ala ahliha badiyah, wa adharu ayatihim wa alamatihim shiddatu muadatihim li hamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihtiqarihim lahum. Kata beliau, di antara ciri ahli al-bid'ah yang sangat nampak sekali bagi orang-orang yang memperhatikannya, dan ciri ini adalah ciri yang paling nampak, tanda yang paling zahir sekalipun, tanda yang paling zahir sekali dari ahli bid'ah. Apa itu? Yaitu permusuhan mereka yang sangat luar biasa kepada para pembawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan yang luar biasa kepada orang-orang yang membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat benci luar biasa. Loh Ustaz, ahli sunnah kan benci dengan ahli bid'ah. Iya. Tapi kebencian ahli sunnah dengan ahli bid'ah itu tidak sampai pada taraf zalim. Walaupun oknum ada yang zalim, iya. Ya bedakan loh ya, antara membenci dengan mendzalimi, itu berbeda. Sebagaimana kita membenci orang-orang kafir enggak?
Iya, kita membenci kafir karena kekufurannya. Tapi bukan berarti kemudian kita mendolimi, merampas hak-haknya, menumpahkan darahnya, tidak. Kita benci dengan ahli bid'ah, iya. Tapi bukan berarti kita mendoliminya, merampas hak-haknya, memukulnya, menumpahkan darahnya, na'udzubillah. Ini semua haram. Ya, harus membenci kebid'ahan, harus membenci kekafiran, tapi tidak sampai mendolimi. Nah, kalau bencinya ahli bid'ah sama ahli sunnah, itu mendolimi. Itu kezoliman. Ya, maka ini adalah tanda yang sangat luar biasa. Wahtiqarihim lahum. Dan juga tanda mereka itu suka meremehkan, ya, merendahkan ahli sunnah. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai, kita cukupkan sampai poin yang ketiga ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, masih ada berapa ini? 20. Ya, ada 20. Tak kira pekan depan sudah khatam kita. Ternyata masih 20. Wallahu a'lam. Tapi saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Aku lu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.